Lebih banyak pasukan kini dikirim oleh Belarus ke wilayah selatan negaranya dekat perbatasan dengan Ukraina. Namun, pihak Belarus disebut tidak akan ambil bagian dalam serangan ke Ukraina. Hal itu membuat dugaan bahwa negaranya tersebut membantu invasi Rusia ke Ukraina. Pengiriman lebih banyak pasukan tersebut dibenarkan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Sekutu dekat Rusia tersebut mengirim 5 kelompok pertempuran taktis untuk melindungi selatan. Kelompok pertempuran ini akan terdiri dari ratusan tentara yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja dan artileri. Tak hanya itu, Lukashenko juga mengatakan dia mengirim pasukan ke barat ke perbatasan negara itu dengan Polandia. Anggapan Belarus membantu invasi Rusia ke Ukraina juga terlihat dari pasukan Rusia yang diizinkan untuk menggunakan wilayah Belarus untuk menyerang Ukraina dari utara. Namun pihaknya menegaskan tak membantu Rusia dalam penyerangan ke Ukraina. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!